Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama youtube channelnya One Night Store Di depan saya ini udah ada satu paket Satu set atau sepasang Dua piece ya Ice Look 58 LED Headlight Nah, Untuk powernya ini di 40 watt Super power Bricknya itu di 125 watt up to 3000 k nih 4300 k 6000 k atau warna kuning warm white terus putih ya jadi ini dia tricolor sama ada tambahan flashnya di akhir untuk cahayanya up to plus 200% nih ice look 58 ya sebelumnya kita sudah review juga yang ice look ice look sebelumnya ice look 88 terus ice look berapa gitu kemarin nah di sini uh, LED headlight s 58 ini desain by Germany ya Jadi desainnya mengikuti desain Jerman Di sini keterangannya terus super power 650 watt Kanbus ini jenisnya Kanbus 12 sampai dengan 30 volt Jadi ini bisa dipakai di tegangan 12 sampai dengan 30 volt. Jadi dipakai 24 volt juga harusnya bisa ya kalau mengikuti spesifikasi dari pabrikan. Nah, untuk light color-nya up to 6000K, brightness up to 200%, lumen-nya up to 6500 lumen untuk Ice Look 58 ini. Nah, ini untuk soketnya ya yang tersedia untuk Ice Look 58 ini. H1, H8, H9, H11, 9004, 9007, H3, H11, eh sorry H3, H13, 9005, atau HB3, yang saya review ini dia HB3 ya, soalnya kemarin soket H11-nya, H11 sudah saya pasang di mobil, kita install terus untuk H4-nya, kemarin belum sempat kita ambil lagi di gudang ya keburu lebaran nah terus untuk soket H4 88081 906 atau HB4 H7 D2C RS 9012 ini untuk ketersediaan soketnya saat ini komplit semua ya jadi yang mau check out boleh ditanyakan dulu atau dicek dulu soketnya biar nggak salah ya kita infokan untuk garansinya ini garansi 6 bulan, jadi kalau mati atau ada kendala, kita ganti baru untuk unit AS Look 58 ini ya. Untuk harganya ini ratenya itu di 950-an ya, itu untuk harga sepasang. Mau check out langsung boleh di Shopee, Tokopedia, Bukalapaknya, OneLed atau di WA 0813 14 85 ya, Langsung aja kita buka, sebelum kita buka kita cek dulu untuk beratnya ya. Nah, ini kita sepintas aja ceknya. 41 416 gram ya. Jadi kalau mau beli 2 set bisa masuk 1 kg. Kita buka dari sini bukanya ya. Tuh. Packagingnya juga bagus. Ini yang kita review di workshop hanya ada soket ini soket apa HB3 ya HB3 kemarin sempat mau dipasang di headlamp Terios Terios kan dia soket untuk lampu jarak jauhnya dia HB3 ya jadi cocok banget pakai ini nih dia plug and play HB3 untuk lampu jarak jauhnya di Terios sinarnya putih kuning jadi mantep nah ini untuk soketnya Ada fan nya juga fan nya juga dia high speed nih mantep ini otomatis pasti terang serius nanti kita coba kita kan sudah pasang di fog lampnya Terios dia yang soket H11 H11 nya nanti kita coba pasang ini sudah kita pasang sorry udah kita pasang terus nanti kita coba malam kita tes cahayanya seperti apa di fog lamp ya yang nanti kita tes di luar itu uh, H11 bukan HB3 di sini hanya menjelaskan unitnya aja seperti ini nih ini soketnya kita pasang enteng banget halus untuk pemasangan juga gampang liatin ya chipletnya semuanya finishing bodinya juga rapih ini pasti terang serius jauh lah ya nah AS Look 58 dibalasnya juga nih seperti ini ini soketnya HB3, ya. Okay. mana biar nggak salah, saya kemarin, iya, bener, HB3, soalnya H11-nya sudah saya pasang, tuh, seperti ini. Ini garansinya 6 bulan, kita coba tes, watt-nya berapa ya? Ini untuk harga sepasang, ini kita sediakan watt meter, watt meter wattmeter meter nih ini dia jadi hanya dua dua ini ya dua soket plus minus aja kita tes nih ini untuk sinar putih wattnya 40 watt 40 watt ya wattnya 40 watt tuh sesuai gak sama spek di lampunya ya Nah jadi sama kita cek lagi untuk warm white. Biasanya nah ini untuk warm white-nya. Watt-nya di 37. Karena dia nyala kuning sama putih bareng, jadi biasanya agak turun ya. Nah, ini untuk flash-nya. Kita cek yang kuningnya dulu. Nah, ini kuning. Kuningnya di 38,5. Tuh. 38 watt aja hitungnya lah. Jadi putih 40, uh, untuk kuning 38, warm weight-nya tadi di 30 berapa ya, lupa saya. Nah, sekarang kita cek yang flash-nya. Nah, ini untuk flash, dia ganti-gantian. Putih, kuning, putih, kuning, putih, kuning. Seperti ini. Ini watt-nya dia nggak besar, hanya 9. 9 watt. Nah, jadi urutannya seperti ini ya ini kita cabut dulu biar kembali ke awal jadi mode pertama itu sinar putih jadi tinggal mainkan aja di saklarnya ya di tongkat lampunya misalkan fog lamp ya di fog lamp misalkan mau putih ganti kuning matikan dulu aja nyalakan lagi seperti ini mau ganti lagi warm wet nah boleh matikan lagi mau ganti kita urgent mau flash ya tapi saran saya nggak usah digunakan sih kalau nggak arjen ya untuk flashnya soalnya pasti bikin pedes di mata bikin cepet lelah agak nih cahayanya mantep banget ini rekomen banget apalagi sekarang memasuki musim penghujan ya ini cocok banget kabut bisa pakai yang kuning nih seperti ini tuh pemasangan awas jangan salah ya pinggir ketemu pinggir ya nih seperti ini posisikan ini di bawah kabelnya tuh cahayanya seperti ini keren hmm, ikan mantap kita cek hasilnya di luar nanti ya ini nya juga high speed keren kan ini nggak bisa dicopot pennya ya seperti mini projector ini enggak ini beda nah ini full dia full aluminium bukan plastik ya kita fokuskan lagi silo nih yang plastik ini aja ini full aluminium sampai sini ya di sini sampai di sini full aluminium itu mas saya masih klik buram. nah, nanti tempelan garansinya seperti ini sini original ice look ya garansinya di sini nanti Tuh. nah Materialnya juga bagus, ini full aluminium. Terus ini juga bisa di setting, tingkat kemiringannya bisa setting. Soalnya ini gampang banget, jadi seperti biasa tempel dulu ininya, baru dipasang lampunya. Halus, ini settingannya enak. Terus sini juga ada karetnya juga, sini ada juga karetnya juga. Pokoknya sesuai lah dengan harga 950 untuk lampu ini. Oke, garansinya juga oke. Okay, Enam bulan insya Allah sih, kalau udah yang pada pakai ini sampai saat ini sih udah setahun, dua tahun ya belum pada komplain sih. Mantep, oke langsung kita tes ke outdoor seperti apa sih hasilnya. Kemarin kita sudah pasang duluan sih di fog lamp, nanti jadi tinggal cek cahayanya aja pantulan cahayanya di jalan bagus atau tidak terang atau tidak ya yang saya rasakan sih kemarin eh, pas perjalanan ke luar kota ya posisi hujan kabut Alhamdulillah sangat membantu ya jadi ini lampu sangat rekomen banget langsung kita buktikan kita tes di luar seperti apa hasil cahayanya yuk kita ke otornya one led oke bosku sudah tiba kita di otornya one led langsung aja kita tes ya untuk hasil dari cahaya lampu ASLUK 68 untuk soket H11 ya. Ini unitnya sudah kita install di sini ya. Kalau tadi kita review di indoor, nah ini di outdoornya sekarang sudah saya install ya. Ini gampang kalau dipasang di terios, ini kan pasang di terios ya atau ras. Yang konde atau yang baru juga gampang Tinggal buka kap mesin Tinggal diputar aja Ini di bawah posisi sini Gak usah buka bumper juga gampang Tinggal tarik aja Nanti kita bikin lagi konten uh, Lainnya ya Untuk cara pemasangannya Ataupun instalasinya Nah ini kita tes cahayanya aja Sedaset apa sih Untuk hasil cahaya Dari lampu Headlamp Ice Look 68 Tri Color ya. Nanti ini juga kita review ya untuk hasil cahaya dari billetnya ya. Ini kita cek, kita nyalakan. Ya. Ini kita sendiri aja. Nah. Tuh ya seperti ini. Nah ini untuk mode pertama. Dia sinar putih ini asli terang banget ya. E, kemarin malahan lampu jarak dekatnya, sebelum kita ganti sama bilet, lampu jarak dekatnya itu kalah sama ini. Jadi kemarin sebelum ganti bilet, kita ganti ini dulu. Nah, ternyata sangat membantu. Ganti fog lamp ini sangat membantu, apalagi pas hujan. Lihat. Ini kepadatan cahayanya jelas banget ya tuh seperti ini ini baru lampu fog lamp apalagi ketambah lampu headlamp ya lihat hasilnya dari AS Look 68 tricolor ini yang sinar putihnya tuh seperti ini cahayanya ya nah ini terbatas dinding jalanan jadi kalau saya pakai bad eh, jalan semua tengah-tengah gak enak sama yang lewat ya Nih seperti ini hasil cahayanya Lihat ya, ini jelas banget ya Terang Asli terang Bukan rekayasa Nah sekarang kita ganti Untuk sinar kuning Kita ganti kuning Nah Ini untuk sinar kuningnya Ya Jadi eh, Kuningnya pekat banget Mantep banget ya Nih Jadi seperti ini Untuk kuningnya Ini sangat membantu Apabila Anda memasuki Musim penghujan seperti bulan sekarang kan udah memasuki bulan musim penghujan ya ini jadi sangat membantu apabila masuk hujan atau kabut ini sangat membantu banget ya ini kuning kuningnya kuning uh, kuning kuning apa ini disebutnya ya kuning pekat kuning lemon ya tuh nah hampir ke ijo-ijoan cakep asli ya nih coba kita dekatin kalau deket-deketin hasil cahayanya jadi warm wet. Nih, seperti ini hasilnya nih. Ini asli kuning banget. Mantap ya. Ini hasil pencahayaannya seperti ini, Bos. Nah, ini kalau di tengah-tengah jalan posisinya insya Allah bagus ya. Tuh, lihat. E, ininya juga padat banget. Nah, sekarang kita ganti untuk mode ketiga yaitu mode warm wet ya. Nih, nah, ini untuk mode bomb white nya Jadi putih ke kuning kuningan Nih seperti ini Nah jadi dilihatnya si fog lamp itu liatin Yang dilihat itu bukan tingkat keterangan di boxnya uh, box nya saja ya Jadi lampu pasti terang di sini semua terang Tapi ada nggak cahayanya yang mantul ke sini tuh liatin padetnya ya Jadi kalau untuk sekedar terang aja di sini yang murah banyak ya jadi terangnya di sini aja di wadahnya aja ya di boxnya aja atau di reflektornya aja tapi hasil pantulannya itu nggak eh, terlihat seperti ini nih tuh memang sih ini harganya lumayan mahal tapi eh, insya Allah untuk lampu ini ya hasilnya juga bagus ya jadi sesuailah sama harga dan hasil yang didapatkannya ya Nah sekarang kita ganti Mode keempat, jadi tinggal mainin saklar aja ya di tongkat fog lamp. Ya. Nah, ini mode keempat itu dia flash, flash putih kuning nih seperti ini ya. Jadi, misalkan Arjen atau bagaimana bisa dipakai, tapi kita sarankan nggak usah dipakai juga, nggak apa-apa ya, tergantung kebutuhan. Nah, nah ini mode, mode kelimanya, dia jadi tiga kali, tiga kali putih tiga kali tiga kali kuning jadi random dia ganti gantian ya kalau yang tadi kan putih kuning putih kuning terus kayak gitu satu kali satu kali kalau ini tiga kali tiga kali jadi ada lima mode setelah lima mode itu dia balik lagi ke mode pertama yaitu sinarnya sinar putih ini bukan lampu headlamp lampu utama ya ini baru fog lamp fog lamp aja cahayanya sudah seperti ini ya nah yuk digaskan ice look 68 Insya Allah gak bakal mengecewakan untuk hasilnya ya Nah ini real cahayanya seperti ini Oke okay? Nah Oke okay, tuh ya Ini untuk kuningnya nah. Yang mau beli boleh check out di Shopee Tokopedia Bukalapaknya Onelet Atau di WA langsung japri boleh di 0813 1485 0006. ya. Atau boleh komen-komen di kolom deskripsi ya di situ di kolom komentar boleh ya. Nah ini sekarang kita cek cahaya dari lampu utamanya. Nanti kita review lagi ya untuk hasil cahayanya. Ini fog lamp kita matikan. Ini untuk hasil dari cahaya lampu dekatnya. Nah seperti ini. Tuh ini untuk headlamp. Ini untuk jarak dekat. Aslinya nih gede banget ya lebar tapi kan ini hanya setengah jalan jadi ini sebelah, ini baru sebelah, apalagi kalau dua, kiri kanan ya, kelihatan, karena memang kapasitas jalannya ini kecil, tuh, untuk jarak jauhnya, mantep banget kan, nah, seperti ini, ya, super padat, kita matikan, kita nyalakan fog lamp nih, fog lamp nih, fog lamp kan agak pendek di sini, nih. nah, jadi ini sangat membantu apabila hujan, ya. Ini fog lamp di sini tuh kelihatan banget ya. Ini headlamp, ini fog lamp. Nah, seperti ini. Loh. Nyalakan fog lamp. Kita matikan. Nih, fog lamp aja udah cukup apabila masuk gang. Ini udah terlalu terang ya. Jadi langsung aja check out Shopee Tokopedia buka lapaknya One Light atau di WA 081314853006. Nomor saya hanya satu itu saja ya. Sekian, semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Bisa komparasi mau beli yang mana ya. Ini garansinya 6 bulan. Langsung dari Ice Look mati kita ganti baru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.